Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menegaskan bahwa negaranya menolak untuk melakukan intervensi terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Biden mengaku khawatir keterlibatan Amerika Serikat berpotensi memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat memang menjadi negara yang sangat diharapkan bantuannya untuk menghentikan invasi Rusia terhadap Ukraina. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat meminta langsung bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi Rusia. Biden kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat takkan terlibat terhadap invasi Rusia kepada Ukraina agar tak memicu Perang Dunia Ketiga. Namun Biden berjanji Amerika Serikat akan memastikan Ukraina memiliki senjata mempertahankan diri dari serangan pasukan Rusia. Tak hanya dukungan senjata, negeri Paman Sam itu berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan serta bersedia menerima warga Ukraina yang mau mengungsi ke Amerika Serikat. Kami tidak akan bertempur dalam Perang Dunia Ketiga di Ukraina, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden.